Halo sahabat, apa kabar? Bang, enak ya jadi guling ada yang ngulukin. Kau sama bantal guling aja cemburu kau. Sekalian aja kau jadi pohon pinang. Tiap 17 Agustus kau dipeluk orang rame-rame, ada banyak. Telanjang mereka biar tahu kau. Entah apa-apa aja sama bantal guling kau cemburu. Bang, film Titanic yang ada kapalnya judulnya. Itu kan udah kesebut di situ. Ada namanya di situ, judulnya kau sebut di situ. Ini kalau aku jadi guru muridnya kayak begini, aku udah pasti dimasukkan penjara aku. Bang, haram enggak kalau nabung duit di celengan babi? Kalau enggak kau makan itu babi enggak apa-apa. Kalau kau makan celengan babi, berdarah-darah mulut kau, nanti koyak mulut kau. Mesti kali aku marsanda, naik darahku, naik gula aku, kau bikin ah. Bang, saya boleh nanya, ini kau lagi ngapain? Antri BPJS? Ini kan lagi nanya kau. Kau belum pernah kena cium bapaknya kawan kau ya? Kau lagi main ke rumahnya kawan kau. Om, ada Marsyanda. Oh, ada di atas. Tapi kamu sini dulu ya, saya cium. Mwah, mati kau kena cium. Bang, apa fungsi puting laki-laki? Puting laki-laki pun kalian tanya sama aku. Entah kayak mana awak menjawabnya. Puting laki-laki ada di situ biar nggak polos-polos sekali lah. Biar ada motifnya, ada coraknya. Kalau nggak ada kan jadi minimalis dia. Nggak ada motifnya di situ. Lost. Bang, apa benar kalau komodo hidup di hidung jadi komedo? Salah ya, salah. Kalau komodo hidup di hidung kau, dimakan hidung kau. Dimakan pipi kau, dimakan mulut kau, mata kau, semua dimakan. Tak apa aja pertanyaannya lo. Mau sikali aku. Ah. Kenapa Kang Guru jalannya loncat-loncat? Kemarin kodok loncat juga kalian protes. Undur-undur kenapa jalannya mundur, Bang? Kepiting kenapa jalannya menyamping? Kayak National Geography aku kalian bikin. Lama-lama kalau National Geography ditanya-tanya kayak gini, dia nyariin acara azab. Biar tahu kalian. Woi, gimana cara buat aku resi tua sama istri muda? Kau mati aja mati. Kalau kau mati, aku orang itu dua. Duduk samping mayat kau, saling menghibur, nangis-nangisan. Yang muda ngomong sama yang tua. Kak, padahal abang rencana nambah satu lagi katanya. Apa memang gak ada otak? Bagus kau mat. Bang, kenapa kecap rasanya manis? Ada lagi lu pertanyaan bikin naik darah, naik gula kayak gini. Kecap rasanya manis karena dia diperlakukan seperti anak sendiri. Diberi nama Malika. Mau ku sebut mereknya sekalian biar kayak endorse ini. Pancing terus. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mak. Sekarang masih ada nggak cewek yang nenenin cowoknya? Ah, itu bahasanya, bahasa kotor-kotor. Bukan. Pertanyaan distangkan, jangan begitu. Bukan nenenin, ini salah ketik ini. Nemenin, maksudnya nemenin. Makanya kalau bikin pertanyaan, pakai otak. Apa betul kalau Pak Slamet pindah ke Inggris jadi Sir Congratulations? Suka kau. Nanti dia di Inggris jadi Sir Congratulations. Pindah lagi ke Hong Kong jadi Chang Hong namanya. Pindah ke Korea Utara jadi Isangeda. Pindah lagi ke Thailand jadi Kahung Pat Nai Lai Lai Koi Nong. Bang, kenapa kompor dinyalain muncul apinya? Jadi kamu munculnya apa, Baimong? Hah? Jadi begitu dinyalain kompornya, cetek, Baimong muncul langsung ya kan? Halo bosku, mau duit bosku? Ini ada duit nih bosku, titipan. Semoga barokah ya bosku. Kalau ceritanya kayak gitu, semua orang mau kompor. Biar ketemu Baimong, dapat duit dari Baimong. Baimong yang pusing. Sikit-sikit dia keluar dari kompor. Cetek, Baimong keluar. Halo bosku. Apa-apa aja pertanyaan yang gak ada nak ini. Bang, apa benar kalau kepiting dipotong namanya jadi kepotong? Muka kau kepotong. Bentar lagi ada lagi nanti yang nanya ini. Gurame kalau lagi sendiri jadi enggak rame ya, Bang. Cumi-cumi kalau disia-siakan jadi cuma-cuma ya, Bang. Tukang seafood pusing kalian bikin. Gue sayang dia tapi dia lebih milih temennya dia ngomong cewek. Gue kasih tahu ya, cowok itu sebenarnya walaupun dia kelihatan sibuk sama temen-temennya, main sama temen-temennya, sibuk sama game, tapi dia sebenarnya sayang sama lo. Bukan berarti dia gak sayang sama lo, itu yang lo harus tahu. Ada gak cara ampuh supaya bisa wik-wik-wik sama cewek tanpa modus panjang lebar? Ada, cuman lo berani gak? Itu aja. Kalau lo pakai cara ini mungkin cewek yang akan modusin lo. Caranya nikahin bro, berani gak lo?
Bang, kenapa gue ditolak melulu sama cewek? Mungkin cewek yang kau incar itu terlalu cantik. Ibaratnya kau ngincar AWM, padahal kau sendiri cuman Red Dot. Gak akan mau AWM sama Red Dot. Kau ngincarnya Uji lah, biar cocok. Gimana supaya punya pacar dengan cara simpel? Gak ada cara simpel untuk punya pacar. Karena untuk punya pacar itu lu harus memperkenalkan diri lu sendiri ke orang lain. Dan lu harus mengenal orang lain untuk diterima sama diri lu sendiri. Intinya pacaran itu menyatukan dua semesta yang berbeda. Dan itu rumit. Bang, apa yang lu lakuin kalau lu terdampar di bulan sama Cimo dan Keke? Apa yang kau harapkan? Apa? Kau mau aku jawab apa? Hah? Terdampar di bulan sama Cimo dan Keke? Kalau aku makan-makani batu yang ada di bulan itu. Biar langsung mati aku di situ. Biar orang itu aja yang hidup di situ. Kenapa sih SpongeBob warnanya kuning? Karena kalau hijau itu Hulk. Kalau dia ungu itu Thanos. Kalau dia merah PDIP. Kalau dia bening Pevita Pierce. Udah puas kau? Pertanyaan kau nggak ada yang lain rupanya. Bang, kenapa Kunti pakai gaun putih, kan dia mati dibungkus kayak pocong? Kenapa kau yang sibuk? Mau dia pakai seragam kantor kek, mau dia pakai jersey Liverpool kek, mau dia pakai rompi jasa marga kek, suka dia sih tuh. Kenapa kau yang ngatur? Kalau kamu ngatur, kau aja yang jadi Kunti. Bang, kalau aku kerja cleaning service di rumah sakit, lama-lama bisa jadi pemilik rumah sakit nggak? Kalau teori kau ini betul, tanggung kali kau cuma jadi pemilik rumah sakit. Mending kau jadi tukang jaga warnet. Nanti lama-lama kau bisa jadi Google. Atau kau selama jadi tukang jaga warnet itu kau bisa main Facebook terus. Lama-lama nanti kau jadi pemilik Facebook. Gantiin Mark Zuckerberg kau. Tak apa-apa aja pertanyaan kau mancing darah orang aja naik terus. Gula aku juga ikut naik. Kolesterol ikut naik. Naik semua gara-gara kau. Tak apa-apa aja. Om, kalau burung hantu meninggal terus gentayangan namanya jadi burung apa? Tergantung dia kalau meninggal dalam keadaan perawan ini burung, jadinya hantu burung perawan namanya. Kau enggak ada pertanyaan yang betul. Kita debat pilkada aja yuk, debat pilkada mau kau? Menurut abang apa yang paling susah dicari di dunia ini? Menurutku yang paling susah dicari itu flare gun sama peluru hijau. Kalau mau tetap maksa nyari tuh paling nyarinya di SMB tuh. Di apartemen lantai 2. Hoki-hokian dapetnya. Itu juga lu harus barbar, harus baku hantam dulu sama orang. Bang, kenapa di wahana mandi bola anak nggak disediakan nanduk? Bapak, siapalah yang nanya ini? Kau kalau nanya pakai otak. Mancing darahku naik aja kerja kau. Naik gulaku gara-gara kau. Kenapa mandi bola nggak disediakan nanduk? Makanya kau bawa anduk sendiri. Tiga hal yang bisa merusak pertemanan, harta, tahta, wanita. Salah bang, yang bisa merusak pertemanan itu lu punya flare gun lu tembak, tapi AWM-nya yang ngambil temen lu. Lu cuman disisain V1. Temen kayak begini nih, gua bom nih, beneran gua. Bang, apa iya kalau boker sambil jongkok mengurangi recoil? Oh iya, recoil berkurang. Sekalian kau ngepron aja kau, ngepron kau di WC, biar gak ada recoilnya sama sekali. Pakai DP ya kan, stabil kali itu. Puas kau nanya, ngacak berantem terus kalian. Kalau ortu pacar gak bersahabat sama kita gimana bang? Sering-sering kau ajak bapaknya mabar main PUBG. Nanti pas lagi kalian main bareng, begitu kau punya flare gun, kau tembak flare gun kau. Begitu supply-nya turun, kau kasih sama bapaknya itu semua. AWM, Vest 3, Helm 3, kasih semua sama dia. Bang, cowok gue seringkali gak mau ngasih tahu posisinya di mana itu kenapa ya. Makanya kau pakai headset kau biar bisa dengar step. Kalau dengar step kau bisa tahu itu posisinya di kanan, di kiri, di atas, atau ngepron sama pelakor. Kau bisa tahu itu. Apa betul tidur pakai headset nanti pas meninggal susah dibanguninnya? Mulai lagi ada yang ngajak berantem. Cacing sano, ku kasih tahu sama kau ya. Kalau kau sudah meninggal, jangankan pakai headset, pakai bluetooth pun kau enggak akan bangun, pakai loudspeaker pun kau enggak akan bangun. Bang, apa iya kalau mau pulang kampung harus ke Argentina dulu 14 hari? Ya tergantung, kampung kau di mana. Kalau kau pulang bukan Argentina, karantina 14 hari, itu yang dibilang sama pemerintah.
Kukira kamu pulang kampung ke Buenos Aires. Nah, lewat Argentina mau 14 hari, mau 1 bulan, 7 purnama, terserah kau. Ya, ini orang-orang kayak gini mancing emosi nih. Orang-orang kayak gini nih kalau main PUBG nih, isi tasnya ini cuma ada smoke ini. Padahal tasnya level 3. Rumah kau di mana? Biar ku pasang wifi rumah kau. Habis itu listriknya aku putus, biar gak bisa ngecas kau. Naik darah, naik gula, naik kolesterol kau bikin. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.